Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, meninjau rumah isolasi terpusat, tempat pasien COVID-19 menjalani isolasi di Banda Aceh Minggu 29 Agustus 2021. Rumah isolasi terpusat yang terletak di Jalan Sultan Maliku Saleh, Lamlagang, Banda Aceh itu merupakan sebuah hotel yang sejak 2 bulan terakhir dijadikan tempat isolasi bagi warga yang berada di Banda Aceh yang positif COVID-19. Rombongan Kepala BNPB dan Sekda Takwallah tiba di lokasi itu pukul 9 pagi. Mereka disambut penanggung jawab rumah isolasi terpusat, Laura Mahnum, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Harifin, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman. Laura Mahnum dalam penjelasannya kepada Kepala BNPB menyebutkan rumah isolasi terpusat yang dipimpinnya itu memiliki 43 tempat tidur di mana saat ini 24 tempat tidur terisi pasien COVID-19. Rombongan kemudian memasuki ruang utama rumah isolasi tersebut untuk melakukan peninjauan singkat. Jumlah tamu yang diperkenankan masuk sangat dibatasi guna menjaga protokol kesehatan dan usai melakukan peninjauan secara singkat di lokasi itu. Rombongan kemudian bertolak ke Bandara Sultan Iskandar Muda untuk meninggalkan Aceh.